ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فيا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. Ayuhai sidang Jumat yang dihormati oleh Allah sekalian, marilah kita sama-sama takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan munasabahnya kita masih berada di awal bulan, di awal tahun Islam 1434 Hijriah. Patut bagi kita umat Islam mengulang kaji dan mengambil iktibar dan pengajaran daripada hijratul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena apa yang dibuatkan keputusan oleh para sahabat ridwanullahi alaihim mula tahun hijrah tahun Islam ini adalah diperkirakan daripada hijrah Rasulullah daripada Makkah al-Mukarramah kepada Al-Madinatul Munawwarah. Tidak kira daripada tahun lahirnya Nabi, tidak kira daripada tahun bakitnya Nabi, dikira tahun hijrah. Karena hijrah adalah banyak sekali pengajaran-pengajaran, dan bagi orang Islam mengambil iktibar daripada hijrah itu sendiri. Di antara apa yang sama-sama kita tahu, telah mana tanggal 27 malam 28 Safar, Rasulullah mula keluar daripada rumahnya bersama-sama dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu menuju ke Gua Hira. Dan setelah mana 3 hari dalam Gua Hira, maka keluarlah dia daripada Gua Hira menuju kepada Al-Madinatul Munawwarah. Bila sampai kepada Quba, nama satu bandar daripada luar daripada bandar Madinah lebih kurang 3 kilometer, maka di sanalah Rasulullah membina masjid. 4 hari yang Rasulullah berada di Quba itu, Rasulullah membinakan semua masjid. Awal-awal masjid dalam Islam dinamakan Masjid Quba. Hingga fadilatnya siapa sembahyang sunat 2 rakaat dalam Masjid Quba itu, maka sama dengan pahala umrah. Setelah mana pagi hari Jumaat, Rasulullah keluar daripada Quba menuju kepada Al-Madinah. Bila sampai kepada waktu Jumaat, Rasulullah berhenti di kampung, satu kampung namanya Bani Salim. Maka di sana Rasulullah membina pula masjid, dinamakan Masjid Jumaat. Awal-awal dalam Islam yang Rasulullah memulakan semaya jemaah, yaitu Masjid Jum'ah di kampung Bani Salim di antara Quba dengan Madinah. Dan pula setelah mana Rasulullah sampai di Al-Madinatul Munawwarah, mula-mula sekali Rasulullah bina masjidah. Rasulullah membinakan Masjid Nabawi Syarif. Karena mengikut apa sejarah, 2 perkara penting setelah mana Rasulullah sampai ke Madinah. Yang pertama, bina Masjid An-Nabawi. Yang kedua, ta'akha bainal muhajirin wal ansar. Rasulullah memperikatkan persaudaraan di antara orang Islam muhajir yang hijrah daripada Mekah ke Madinah dengan orang ansar yang memeluk Islam di Madinah. Dengan kulasahnya,
kenapakah Rasulullah mementingkan masjid? Setelah mana sampai di Kuba, Rasulullah dengan tangan mulianya sendiri dia membinakan masjid. Lah sampai di rumah kampung Bani Salim juga Rasulullah membina masjid. Dan sampai di Madinah sendiri pun Rasulullah membinakan masjid. Rasulullah tidak bergaduh-gaduh dulu membinakan rumah kediamannya, bahkan membinakan masjid. Karena masjid merupakan suatu rumah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk mengibadatkan hamba Allah kepada Allah. Di masjidlah la masjidun ussisa ala taqwa. Apa yang dituang ayat bahawa Masjid Quba itu dibinakan ada asas takwa untuk membawa hamba-hamba Allah, untuk membawa manusia-manusia di permukaan bumi ini supaya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Disitulah Rasulullah menjadikan masjid sebagai pusat perhimpunan umat Islam. Masjid tempat musyawarah, masjid tempat belajar, masjid tempat untuk nak pakai baju besi tu bagi perai. Kelih bagi perai tempat pecah baju besi di masjid. Nak musafir, turun rumah dia mari semayang luar kain masjid, mula daripada masjid musafir. Kelih daripada musafir di masjid lah lebih dulu sebelum sampai ke rumah. Dan banyak lagi tentang peranan dan kedudukan masjid dalam Islam. Sebab itulah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencita membina peribadi muslim terdiri daripada sahabat ridwanullah alaihim, daripada Abu Bakar radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, dan semua para sahabat-sahabat yang lain yang Rasulullah membina menjadi generasi Islam yang pertama berpusat di masjid. Membinakan sebagai gurela, membina sebagai komando penglima perang Usamah bin Zaid setelah mana umurnya 17 tahun menjadi penglima perang bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpusat di masjid. Segala-galanya di masjid. Hingga pembahagian harta ghanimah telah mana keluar berperang dapat kejayaan dalam peperangan, dapat rapasan harta ghanimah, tepat membahagikan ghanimah itu di masjid. Oleh itu ayuhai sidang jumaat yang dihormati sekalian, marilah di hari ini kita mengembalikan masjid adalah tempat pusat untuk membina masyarakat, untuk membina dan membuat, mengasuh, mendidik generasi-generasi Islam ke arah pendakwah dan ke arah menjadi sebagai seorang muslim yang benar. Itulah alhamdulillah apa yang kita terdengar tadi, bahwa masjid Darul Muhajirin ini adakan pengajian belajar sebelum daripada dalam diri jemaah, dan tambahan lagi pula pengajian belajar pada malam Rabu selepas maghrib sampai ke isya. Ini adalah satu beruntung dan bertuah bagi penduduk-penduduk di sekitar ini masjid. Karena kelebihan belajar dan mengaji itu sendiri, apa yang sabit daripada hadis sahih yang dikeluarkan oleh Tabarani yang berbunyi hadisnya, man ghada ila al masjid la yuridu illa an yata'allama khaira aw yu'allimahu kana lahu ka ajri hajjin taman hujjatu. Apa yang digalakkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Nabi kata siapa-siapa yang keluar daripada rumahnya pergi ke masjid kerana untuk mempelajari ilmu atau hendak belajar ilmu atau mengajarnya,
maka baginya pahala seperti mana seorang yang mengerjakan haji yang cukup sempurna hajinya. Mari ngaji di masjid, sejen, wajah ataupun satu empat, boleh pahala sama dengan orang yang pergi ke Mekah 45 hari. Yang habis belajar 150 ribu atau 170 ribu. Orang lagi haji kena guna hari ini tak kurang daripada 150 sampai 180 ribu. Baru boleh sempurna haji. Nabi hanya menggalakkan umatnya tubik daripada rumahnya mari belajar di masjid. Maka pahalanya sama dengan orang yang mengerjakan haji dengan cukup tamman hujjatuh. Yang cukup sempurna hajinya. Alangkah bertuah dan beruntung, bernasib baik bagi orang yang cari peluang, yang boleh bagi ngaji belajar, yang boleh falaf sekali. Maka alangkah rugi dan tidak beruntung dan tidak bernasib baik dalam hidupnya kalau di mana majlis belajar dia tidak mengikuti dalam majlis pengajian itu. Dan rugi umurnya. Sebanyak mana rugi umur kita. Belajar saja boleh falaf sebelum lagi haji. Sebab itulah apa yang sabit daripada sahabat radhiyallahu alaihim yang bernama Abu Darda. Dia berkata, sekiranya saya dapat mempelajari suatu masalah saja, itu adalah lebih baik dan lebih cinta bagi saya daripada saya beribadat sepanjang malam. Kalau saya boleh mari ngaji satu bab satu masalah di mana-mana hari, saya berasa beruntung dan bertuah dan lebih baik daripada diri saya nak semaya ambil petai sampai cuah. Ambil petai sampai cuah nak ibadat tak ada henti-henti. Maka bagi saya mengaji satu bab dan satu masalah itu adalah lebih baik. Ayuhai sidang jemaat yang dihormati oleh Allah sekalian. Dengan ini apa yang sabit daripada hadis Nabi SAW, inna Allah takaffala li talibil ilmi bi rizqi. Allah Subhanahu wa taala beri jaminan. Khah. Sebagai jaminan daripada Allah Subhanahu wa taala kepada orang umum biasa yang diberikan kepadanya rezeki kepada orang yang menuntut ilmu. Yang kita kira kata kalau kita mari ngaji sejak rugi negara kita. Yang kita mari ngaji rugi masa kita. Mengikut jaminan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang mari belajar dan ilmu itu adalah dijamin oleh Allah untuk memberi rezeki kepadanya. Di mana akidah kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Oleh itu ayahai sidang jemaat yang dihormati sekalian. Apa yang sebut daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la antaghdu fa ta'allama baban min al-'ilmi khairum min an tusalli mi'ati rak'ah. Andai kata kamu berakal untuk mempelajari sesuatu bab daripada ilmu adalah lebih baik daripada orang yang bersembahyang 100 rakaat. Orang ini sembahyang tak biasa mari ngaji, orang ini ngaji tepi rumahnya tak mari ngaji. Dok sembahyang 100 rakaat. Maka Nabi kata orang mari ngaji satu bab itu adalah lebih baik daripada orang yang sembahyang 100 rakaat. Karena sembahyang 100 rakaat belum tentu diterima dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan tidak berdasar dengan ilmu. Karena Islam adalah ilmu yang berdasar dengan wahyu. Bukan dengan dasar boleh kita mikir dengan diri. Bukan boleh dengan kita bergamuk-gamuk dengan bijaksana kita. Karena cara hakikat agama Islam adalah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara wahyu. Sebab itulah Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dia berkata, sekiranya Islam ini tidak perlu belajar, tak perlu kena mengaji, tak perlu dengar Al-Quran, tak perlu mengaji daripada Nabi, aku nak suruh kamu sapu masul khauf itu, sapu di bawah, sapu di patak kasut. Karena masul khauf tidak sah sapu di patak kasut, kena sapu di atas. Maka Sayyidina Ali kata sapu di atas itu tak mampu. Tapi kalaulah Islam itu boleh dengan gamuk-gamuk, dengan mikir
aku nak suruh mu sapu masul khuf ni di patak kasut tak ada kena sapu datang. Ini menunjukkan bahwa Islam mengerjakan sesuatu ibadah adalah berdasar dengan ilmu yang wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Cara nak menerima ilmu Islam itu yaitu mempelajari Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri dan juga kepada ulama-ulama al-mu'tabarin dan juga kepada khulafa ar-rasyidin. Sebab itulah Imam Syafi'i rahimahullah dia berkata, la yaj'alul ilmu wa yahsunu illa bi thalath hilal, taqwallah wa isabati sunnah wal khasyah. Imam Syafi'i berkata dalam kitabnya, tidak cantik dan elok ilmu seseorang itu, tak sempurna dan tak jadi comel ilmu seseorang kecuali dengan tiga perkara. Yang pertama adalah berdasar dengan takwa kepada Allah. Belajar boleh membawakan tingkat takwa kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa isabati sunnah, iaitu betul dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibadahlah sebanyak mana sekata rakaat tak betul dengan sunnah Nabi, mardudun, ditolak dan dihantar balik. Karena ibadah nak sah ibadah mengikut apa yang kata Imam Syafi'i, isabatis sunnah pasti betul dan selaras dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ibadah yang tidak selaras dan tidak betul dengan ibadah Nabi, maka man ahdatha fi amrina ma laysa minhu fa huwa raddun. Siapa yang reka-reka dan panah-panah bagi dalam ibadah yang bukan daripada aku, bukan daripada Nabi, fahuwa raddun, maka ibadah itu adalah dihantar balik, dihantar klik kepada dia, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu bagi kita bukan saja solat, kalau solat ini hanya 10 rakaat, sembahyang 10 rakaat boleh kita nak ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sembahyang 10 rakaat satu waktu tak boleh nak ikut sunnah Nabi. Bagaimana ke ibadah yang lain kita nak ikut sunnah Nabi? Oleh itu hendaklah kita belajar sungguh-sungguh tentang sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, apa yang disebutkan oleh Imam Syafi'i, iaitu wal khasyah, iaitu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayuhai sidang jemaat yang dihormati oleh Allah sekalian, marilah kita peluang dengan kesempatan apa jadi hibuh nak kiamat tak kiamat belalah, kita telah beremail lama dah buku nak kiamat ni. Ya baru dah bergaduh 1000 warning ya baru. Kita dah bergaduh. Nabi beritahu kepada kita 1434 tahun dah akan berlaku kiamat. Tapi bukan hari ini nak kiamat. Karena banyak lagi alamat-alamat yang nak kiamat itu. Oh, hingga Nabi kata tak berlaku kiamat. Selama mana orang pandai disebut kelima Allah, masih duk pandai baik. Kelima Allah masih disebut lagi, tak kiamat. Hingga berlaku kiamat, semua orang tak pandai nak kata dah kelima Allah. Dan Imam Mahdi belum turun lagi, Dajjal belum turun lagi, dan banyak lagi Nabi Isa pun tak mari lagi. Banyak lagi alamat-alamat kiamat. Cuma alamat kiamat sudah datang. Kiamat tak berlaku lagi hari ini. Kita orang Islam tak ada kena kecek, tak ada kena cara. Itu bagi orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lock dia situ lah. Ayuhai sidang jemaat yang dihormati sekalian. Oleh itu, apa yang kita ambil daripada pengajian hijratul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita selaku umatnya hanyalah berdasarkan dengan ilmu. Berdasar dengan ilmu yang benar, ilmu yang wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang berlaku dah hari ini, kalau kita tengok di sana sini adalah fitnah yang banyak, ujian-ujian Allah yang banyak, dan banyak perkara hawa-hawa yang timbul segala-galanya di atas muka bumi ini adalah menunjukkan bahawa itu adalah dengan kehendak Allah. Dengan kehendak Allah, tapi dengan tidak redanya Allah Subhanahu wa taala. Apa yang berlaku? In yasha'illahu yakum in lam yasha' lam yakum. Apa jadi kehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala akan berlaku. Tetapi sekiranya tidak ada kehendaki oleh Allah, lam yakum, tidak akan berlaku. Tapi apa yang berlaku di hari ini, pembunuhan di setiap hari. Pemuda-pemuda kita dengan penuh dengan dada, pemudi-pemudi kita pula di hari ini adalah dengan keadaan tak tahu hidup
pergaulan yang bebas dengan segala-gala penuh dengan maksiat dan neraka kepada Allah. Itu tidak lain tidak bukan ayuhai sidang jemaat yang dihormat sekalian. Adalah berpunca daripada jahil. Berpunca daripada tidak mengerti ilmu Islam. Punca daripada tidak ada didikan dan terbiah oleh ibu bapa dan oleh sekolah-sekolah yang mereka itu belajar sendiri. Yang tidak ada didikan Islam. Yang tidak memahami Islam yang sebenar. Dengan itulah berlakunya hara-hara yang berlaku di hari ini tidak boleh mengatasi. Sebab itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an Al-Karim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak boleh mengubah, Allah tidak mau mengubahkan nasib satu-satu kaum. Akan tetapi mereka itu dapat mengubahkan nasib mereka. Bala dan musnah, ujian seribu ujian. Moral Islam telah hilang. Pengajian Islam yang sebenar, kalau mengaji agama mereka kata ini pengajian yang tidak maju. Pengajian yang tidak boleh nak bawa hidup di dunia. Pengajian yang mondo. Ini adalah puja daripada jahilnya terhadap Islam. Sebab itulah apa yang berlaku di hari ini. Kerana anak-anak cucu kita dan umat-umat Islam pada umumnya, kebanyakan mereka tidak berdasar dengan ilmu yang sebenar. Tidak ada didikan Islam yang sebaik-baiknya. Oleh itu, untuk nak mengubah nasib kita umat Islam, marilah di hari ini kita didik anak-anak kita dengan ilmu-ilmu, dengan pengajian Islam, dengan tarbiyah dan asuhan-asuhan Islam. Kerana apa yang dia ajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh nak jadi keluarga Islam kecuali dengan peribadi-peribadi Islam. Ibu bapa Islam, anak mereka jadi Islam, maka jadi keluarga Islam. Daripada keluarga-keluarga Islam, maka bawa kepada menjadi masyarakat Islam. Daripada masyarakat Islam dah baru boleh bawa negara Islam. Kita tidak kena mimpi negara Islam kalau masyarakat belum lagi menjadi masyarakat Islam. Dan tidak boleh tercapai masyarakat Islam kalau keluarga-keluarga Muslim itu tidak berdasar dengan keluarga Muslim. Apalagi kalau peribadi-peribadi Islam. Ini Allah yang menyebutkan bahawa Allah tidak mengubahkan nasib satu kaum. Sebagaimana kita berlaku di hari ini. Berlaku di Mesir. Tahu kata Husni Mubarak adalah Fir'aun memerintah Mesir. Tapi nak mengubah daripada Husni Mubarak pemerintahan Fir'aun di Mesir, nak naik pada pemerintah Islam, kena umat itu sendiri mengubahkan nasib umat mereka. Umat Mesir itu sendiri kena mengubah daripada nasib pemerintahan Husni Mubarak kepada Ahmad Mursi. Begitu juga di India. Begitu juga di Suriah. Begitu juga di Tunisia, begitu juga di Yaman. Semuanya itu adalah umat itu sendiri boleh mengubahkan nasibnya. Apatah lagi negara kita di hari ini yang jumlah di selatan ini, kualiti dan jumlah ramainya umat Islam adalah mereka yang beragama Islam. Tapi berpunca daripada tidak faham Islam yang sebenar, tidak henti hakikat Islam yang sebenar, yang sumber ambil daripada Al-Quran dan sumber ambil daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka itu berumbang-ambing dalam hanyutan jahiliyah. Waliyadz billahi min dzalik. Oleh itu saya berseru kepada sidang jemaat sekalian, marilah kita sama-sama kembalikan kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membina pribadi kita sebagai seorang yang berilmu pengetahuan, ilmu yang sebenar, ilmu yang menerima daripada wahyu Al-Quran Al-Karim dan menerima daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu saja yang boleh kita mengubahkan nasib umat kita daripada nasib yang tidak baik kepada yang baik, kepada yang baik kepada lebih baik insya-Allah taala. Dengan itu marilah kita dengan munasabah hijratul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hijrah kita daripada syirik kepada tauhid, hijrah kita daripada bid'ah kepada sunnah Nabi, hijrah daripada berwala kepada orang-orang yang bukan Islam, berwala kepada Allah dan Rasul, dan berwala kepada orang-orang mukmin. InsyaAllah hidup kita berjaya dan hidup kita aman, hidup kita dapat mardhatillah di dunia dan dapat surga balasan daripada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayat wa dhikril hakim.
wa taqabbala minni wa minkum tilawata innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Salatan wa salaman ala sayyidil mursalin wa qaid ad-du'atil mujahidin wa imamil muttaqin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina al-mustafa Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa man istanna bi sunnatihi ila yawmid din. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأهياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك الدين وأهلك الكفرة والمشركين والملحدين والمستعمرين الظالمين بالمسلمين. اللهم انصر جيوش المسلمين في كل مكان ولا سيما المجاهدين في الشام. اللهم انشرهم نصرا عزيزا وافتح لهم فتحا مبينا. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا عيبا إلا سترته ولا ضالا إلا هديته ولا ميتا إلا رحمته ولا شابا إلا أصلحته ولا مجاهدا في سبيلك إلا أجدته ولا حاجة من هوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا صلاة. برحمتك يا أرحم الراحمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.